الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين الظهر جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh tuan kuasa, Al-Fadhil Ustaz dan seluruh pelajar-pelajar, adik-adik tahfiz, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurnia Allah, pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul untuk meneruskan kelebihan-kelebihan, meneruskan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam agama itu, iaitu dengan ilmu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyelusuri satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka matlamat dan hakikat kita mentala'ah dan menteladani ilmu ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menambahkan cahaya di dalam hati kita dan menjauhkan diri kita daripada lembah kejahilan. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara tentang satu perkara sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat adalah sesuatu perkara yang duduknya dalam perbincangan akidah. Perkara dalam akidah wajib dipelajari, wajib dipercayai, wajib diyakini. Barang siapa yang menolak walaupun 1% daripada perkara akidah yang wajib untuk dia fahami, maka dia boleh jatuh ke dalam lembah kekufuran. Maka antara perkara sam'iyat itu, iaitu sesuatu perkara yang tak boleh dilihat oleh manusia di dunia kerana ia adalah berkaitan dengan hal akhirat. Maka apa yang kita boleh dapat adalah dengan mendengar hujah, sifat, cerita, bentuk dan namanya yang telah dinukilkan di dalam Al-Quran, yang telah disampaikan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara akidah ini mestilah bersifat qat'iyyah. Apa itu qat'iyyah? Satu benda yang datang daripada bentuk Al-Quran dan hadis. Dia tak boleh datang dari sifat kata-kata ulama. Dia tak boleh datang daripada sifat ilham. Dia tak boleh datang dari sifat mimpi. Tidak, dia perlu datang daripada bentuk mu'ajizat. Kerana perkara qat'iyyah adalah sesuatu yang hadir daripada Al-Quran dan hadis
yang bersifat perkara akidah. Sebab itu tuan-tuan, perkara akidah ni banyak benda yang kadang-kadang kita hanya tahu ianya sekadar tahu aja, tapi tak mempelajari. Sebab itu Barat menyibukkan kita dengan kerja. Barat menyibukkan kita dengan hal dunia. Sehingga perkara yang fardu ain itu dijadikan sebagai perkara tahu. Tahu aja. Sekadar tahu tapi tak mahu. Apa maksud tahu tapi tak mahu? Tahu aja tapi beramalnya tak mahu. Sebab kita dah makin jauh dengan akidah secara total. Sebab itu kita nak sama-sama ulang kaji supaya kita faham. Antara perkara sam'iyat yang saya nak ceritakan dan nak kongsikan pada tuan-tuan, saya faham kita ada tahlil selepas Isyak, maka kita kena pastikan tamat pada 8.36 Isyak. Dalam tempoh setengah jam begitu, saya akan kongsikan secara ringkas sahaja. Tak ada kuliah agama setengah jam tuan-tuan, ni tazkirah saja. Jadi tak boleh faham pun, janji tahu. Nanti malaikat tanya, dah pernah dengar tak cerita ni? Pernah. Siapa yang cerita? Piwamin. Lepas dah tanggungjawab saya. Lepas tanggungjawab saya sebagai orang yang mengaji agama dan menyampaikan agama. Yang kita nak ceritakan adalah berkaitan dengan as-sirat, titian sirat. Semua orang tahu pasal titian sirat, yang mana kita akan lalui selepas daripada kematian kita. Sebab itu tuan-tuan, bila manusia mati, kehidupannya tidak terhenti di situ. Sebab itu kematian orang yang saleh, tangisan itu adalah tangisan kegembiraan. Tetapi kematian orang yang zalim, orang yang bermaksiat, kematian itulah kematian yang sangat membebankan hidup dia. Sebab itu menangisnya kita ni apa sebab? Kalau kita menangis bagi orang yang meninggal dunia ni kerana kita dah tak jumpa dia, kita silap. Sebab itu adalah proses perjalanan kehidupan manusia. Kematian itu, bila ada kematian, maka itulah yang kita sebut sebagai proses perjalanan yang realiti, yang disebutlah Al-Quran. Bila manusia meninggal dunia, sampai satu ketiga, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, hari ketika mana ditiupkan sangkakala, fata'tuna afwaja, manusia ini akan datang berkelompok-berkelompok. Ada dalam tafsiran, afwaja ni datang dalam keadaan bersegera. Sebab apa bersegera? Kalau orang yang dapat nikmat kubur, dia rasa tak puas dengan nikmat kubur tersebut. Kejap sangat. Padahal dah ditanam lama dalam kubur. Seronok dengan nikmat kubur ni rasa sekejap. Daripada satu kisah kitab-kitab kuning daripada guru-guru kita. Nak gambarkan bahawa betapa kejapnya keadaan dalam kubur ini bagi orang yang soleh. Duduk dalam kubur, kemudian hadir seorang wanita yang cukup-cukup cantik. Perumpamaannya begitu. Maka bertemu, bersembang, berkejaran, tiba-tiba terputus rantai yang ada pada leher wanita itu tadi. Maka seorang demi seorang, dia dan juga anugerah Allah dalam kubur ini tadi, tak boleh nak berseronok apa, kutip satu persatu daripada apa ni, biji tasbih contohlah, biji-biji ataupun tasbih-tasbih yang gugur daripada rantai leher perempuan. Tengah-tengah kutip, duk kutip, duk kutip, duk kutip, bunyi sangkakala. Tak sempat nak rasa nikmat syurga, nikmat yang Allah Taala sediakan dalam kubur. Kejap sangat. Kejap sangat. Nak kata nikmat syurga Allah. Sebab dalam kubur dia dah mengakui yang dia ni bersalah. Cepat-cepat nak pergi padang mahsyar, cepat-cepat nak masuk neraka Allah, cepat-cepat nak selesai hukuman dalam neraka, nak masuk syurga. Maksudnya orang yang baik nak cepat urusan, orang yang tak baik pun nak cepat urusan. Ini keadaan manusia. Fata'tuna afwaja itu tafsirannya banyak, afwaja itu sama ada berkelompok. Kalau hidup ni di kalangan orang yang soleh, maka dia akan dibangkitkan di kalangan orang yang soleh. Kalau hidup ni dengan geng-geng K-pop, kan, Korea, menari, berjoget, TikTok, hiburan, artis, dia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia gemar. Sebab itu Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama, dibangkitkan bersama dengan seseorang yang dia sayang. Siapa yang kita sayang? Siapa yang kita selalu dampingi? Maka dia akan dibangkitkan dengan orang tersebut. Kalau kita suka dengan orang kaya, dibangkit dengan orang kaya. Kalau kita sukakan orang kenamaan, dibangkitkan dengan orang kenamaan.
Kalau kita ni Tok Imam, dibangkitkan dengan Tok Imam. Kalau kita Pak Bilal, dibangkitkan dengan seluruh Bilal-Bilal yang ada di dunia ini. Siapa kita? Dengan siapa kita berkawan? Akan ditentukan ketika mana kita dibangkit daripada kubur. Kemudian bergerak ke mahsyar. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperhitungkan amalan. Kalau siapa yang dapat melalui tangan kanan, bergembiralah dia. Siapa yang dapat tangan kiri, maka berduka citalah dia. Ada satu orang mendapat kitabnya wara' az-zahri, melalui belakang badan. Macam mana belakang badan tu? Allah Ta'ala sampai tak nak tengok muka dia ni. Allah Ta'ala tak nak tengok muka dia sampai buku amalan ni dapat melalui belakang badan. Dalam tafsir-tafsir macam mana, dia ambil tangan dia, Allah Ta'ala di belakang dia, dia keluarkan, masukkan tangan dalam badan, pecah dadanya, keluar tangan tu daripada belakang, ambil buku amalan. Ada di hafal kan? Wara' az-zahri, apa ayat depan dia? Yang diberikan kitab melalui belakang badan. Ini ya, Allah tak nak tengok muka orang macam ni. Wala yukallimuhumullah wala yuzakihim, nak bercakap pun Allah Ta'ala tak nak, tengok pun tak nak. Punya Allah Ta'ala tak gemar dengan orang macam ni. Ada ni sehina-hina manusia. Ni VVIP dalam neraka Allah. Ha, ada juga. Nampak? VVIP dalam syurga Allah tak ada bagi-bagi buku amalan, tak ada hisap-hisap. Zup. Terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak jadi yang mana? Selepas daripada itu, bergeraklah pergi ke bahagian mizan. Timbang berat amalan. Yang baik ke, yang buruk ke. Kemudian bergerak ke destinasi akhir, iaitu titian sirat. Yang mana Nabi SAW dalam satu hadis ataupun dalam perkataan sirat itu sendiri, jismun mamdudun ala mathni jahannam yariduhu awwaluna wal akhirun fahuwa qantaratu jahannam bainal jannati wal nar wa khuliqa min hina khuliqat jahannam. Bahagian yang membentang di atas neraka jahannam yang akan didatangi oleh orang yang awal dan akhir. Ia adalah satu jambatan yang melintasi jahannam yang terletak di antara syurga dan neraka. Ia tercipta sejak terciptanya neraka. Al-Jasr. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Surah Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditandai. Keluarga, abang, kakak, dia akan minta air, akan minta minum, akan minta pakaian, nak tutup badan daripada kena api neraka. Nak minum air sebab haus sangat, nak makan sebab lapar sangat. Kita kesian sebab ahli keluarga kita, betul tak? Kita nak bagi. Allah Ta'ala kata di dunia dia tak pernah bagi makan dekat orang. Di dunia dia tak pernah bagi minum dekat orang. Di dunia dia kedekut tak pernah bagi pakaian dekat orang. Pakaian dia berbakul-bakul, beralmari-beralmari, tapi tak pernah sedekah dekat orang. Beli baju mahal-mahal, simpan, tak pernah nak pakai, membazir. Ni rasakan ketika itu azab yang kami berikan. Nak kata apa? Sebab itu di dunia ni, mana ada makan boleh bagi, bagi makan pada orang. Mana boleh minum bagi, bagi minum pada orang. Mana boleh sedekah untuk kita bagi, bagi sedekah pada orang. Maka lembah itu berada di bawah. Maka untuk sampai kepada penghujung ataupun tenggelamnya manusia wa'ayyazubillah jatuh ke lembah tersebut akan melalui satu jambatan, Al-Jasr. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, kemudian didatangkan jambatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Summa yu'ta bil jasri fayuj'alu baina az-zahri jahannam. Nabi cerita dekat para sahabat, esok akan didatangkan satu jambatan yang dibentangkan atas permukaan neraka jahannam. Neraka di bawah, maka ketika itu di atasnya ada titian sirat. Ustaz, bukankah kita ni kalau dengar cerita neraka ni, kalau daripada jauh, sejauh mata memandang pun, kita dah rasa panas. Ni tak ke terbakar kita duduk atas jambatan? Kalau dia orang soleh, dia terbakar. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi ketika itu terdengar satu bunyi yang bergaung, yang kuat. Seumpama kita campak batu, batu tu jatuh dalam gaung, kita dengar bunyi tu, 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 tu. Ingat tak? Tengok tak cerita ni? Isra' Mi'raj. Maka Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, bunyi apa tu?
Itulah satu batu yang dicampak beribu tahun dahulu yang baru sampai ke dasar neraka. Neraka tu dalamnya. Maknanya Titan Sirat ni paling tinggi sekali, bawahnya neraka. Maka ketika itu para sahabat kata, "Kulna ya Rasulullah wa mal jasu?" Ya Rasulullah, apa tu jambatan? Nama lainnya Sirat ataupun Al-Jasr, Jim Sinra. Apa itu jambatan? Maka ketika itu Rasulullah kata, "Licin." Kemudian menggelincirkan. Qala madhadatun mazillatun alaihi. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri. Khatatifu wa kalalibu. Wahasakatun muflathatun laha syaukatun uqayfa'u takuna binajdin yuqalu lahu sa'dan. Batu yang sangat licin. Maknanya Titan Sirat ini licin yang teramat sangat. Tetapi ada kumpulan manusia yang terselamat. Dan ketika itu Nabi juga bersabda, dan dibentangkan neraka, jambatan Jahannam, iaitu Titan Sirat. Fa'akuna awwala may yujizu wa du'a'ur rusul. Akulah orang pertama yang melaluinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Wa du'a'ur rasul yawma izin, Allahumma sallim sallim wa bihi kalalibun mislu syauki sa'dan. Panjang hadis ini. Terjemahannya, pada saat itu, pada sirat itu terdapat pencangkuk-cangkuk seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkuk manusia sesuai dengan amalan mereka. Maksudnya, setajam duri itulah yang hujung saiz kepada Titian Sirat, digambarkan pada pemikiran para sahabat, menggambarkan secara tak logik bagaimana manusia ini boleh selamat di atas titian tersebut. Nak mengatakan, apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini terselamat daripada tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi sebut ada orang yang berada di titian Sirat, maka dia akan sampai ke hujung landasan dan garisannya untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala selajunya seperti mana sekelip mata saja, bagaimana cahaya melalui cahaya dan juga bunyi. Dalam ilmu sains, mana lagi laju? Jawab pun tak apa, tak salah pun tak apa, bukan ada kena rotan. Cahaya dengan bunyi, kita tengok kilat, bunyi dulu ke cahaya dulu? Makanya mana paling laju, cahaya ke bunyi? Cahaya. Sebab itu Nabi sebut orang akan melalui satu jalan titian sirat lebih laju daripada cahaya. Lebih laju daripada cahaya. Kalau kita kata cahaya lagi laju daripada bunyi, daripada maksud intensity tu dalam ilmu sains, macam mana Nabi boleh kata orang tu lebih laju daripada cahaya? Maksudnya ia adalah di antara semulia-mulia makhluk yang Allah Ta'ala angkat, sehingga dia lebih laju daripada perkara yang laju dalam bentuk pemikiran logik sains manusia. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, ada manusia yang ketika itu tercampak ke dalam lembah Jahannam, menjadi asbab dia melalui titan sirat dan dia terus masuk dalam lembah Jahannam. Sebab itu apakah perkara-perkara yang boleh sama-sama kita kongsikan supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang terselamat daripada terjatuh di dalam lembah Jahannam ketika melalui titian sirat. Yang pertama yang saya ambil daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Hanundin. Itu saya kecil-kecil dulu, sejak daripada muda, sekolah menengah, saya akan pergi mana-mana kuliah-kuliah agama. Kepergi saya akan bawa pensel, buat kertas, saya akan tulis. Dan nota-nota inilah yang saya kompil dan saya buat buku ketika hari ini. Lepas tu saya dah ada lebih kurang dalam 5-6 buah buku dah. Orang kata, mana dapat ilmu ni? Mana dapat ni? Tak. Saya dapat dengar daripada tok-tok guru kita yang dah meninggal dunia tu. Saya tulis, bawa pensel, buat kertas. Ayah saya tak suruh pun. Tapi saya seronok. Sebab saya target masa kecil tu saya jadi penceramah. Kan? Tapi saya dulu selalu kena kejar dengan Tok Siak. Tok Siak dulu garam. Sekarang masuk penjara dah kalau buat. Dia tengah tebang pokok pisang tu, saya masuk tengok tafsir.
Dia nampak ingat saya nak buat selera Al-Quran, dia kejar dengan parang dalam surau. Kan? Lari kata. Tapi itu antara cerita yang seronok masa dulu-dulu tu dekat kajang rumah saya dulu. So nak kata tuan-tuan, ini yang saya ambil daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin ketika dia mengajar di Surau An-Nur. Ketika itu saya berumur 13 tahun, terkata satu. Saya tulis. Jadi maka adik-adik al-almun, ilmu itu umpama binatang ternak. Binatang ternak maksudnya lembu, kambing, unta. Kita ternak tapi kita tak ikat dia. Kita buat korban, tuan-tuan, letak kat masjid, kita ambil turun daripada lori, kita tak ikat dia. Apa jadi? Esok korban diri sendiri je lah, tak ada lembu nak disembelih. Betul tak? Sebab itu ar-ribat, ikat dia bil qalam. Al-ilmu kal an'am war-ribatuhu bil qalam. Ilmu itu seumpama binatang ternakan. War-ribat, ikatlah dia bil qalam dengan pen. Nah, ni kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia bila dia dengar dia hafal. Tapi dia pun pesan pada kita untuk nulis bila kita dengar ilmu. Maka ini yang saya dapat ketika dahulu. Yang pertama, nak selamatkan diri daripada titian sirat, caranya adalah wujudkan hubungan yang baik dengan masjid. Ada keterikatan dengan masjid. Sebab itu daripada kecil sehinggalah esok kita dewasa sampai bila-bila, masjid inilah sebagai pusat Islam. Walaupun masjid tu tak ada orang, walaupun masjid tu kosong, satu hari tetap ada orang datang. Tak ada yang hidup mati datang. Betul tak? Jangan risau. Kena ada hubungan dengan masjid. Walaupun tak ada orang nak imarah kan, kita seorang-seorang je kat situ. Ja'ul Islam gharib. Islam tu datang dalam keadaan yang pelik. Kita seorang-seorang nak imarahkan masjid. Orang lain sibuk cari duit, orang lain sibuk beli kereta baru, beli rumah baru. Kita sibuk duduk kat masjid. Fasaya'udu kama ghuraba. Fasaya'udu kama bada'a fatubal ghuraba, kata Nabi. Buatlah benda-benda pelik ni tak apa. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap pelik. Apalah pergi duduk masjid semayang. Kan? Hari-hari, pagi, petang, siang, malam, masjid, 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 masjid. Budak-budak ni pakai serban duduk kat masjid. Pakai kan plakat ni masjid. Apa benda? Nampak? Orang cakap. Tapi bina hubungan dengan masjid. Macam saya sebut itulah kat Kausar. Sebab kebetulan ada adik-adik tahfiz ni, saya nak bagi semangat sikit. Dulu saya macam adik-adik je lah, pakai serban. Pakai apa ni, jubah, pakai plakat. Seorang pakcik tanya kat saya, esok orang cakap kat ayah saya. Saya duduk kat sebelah ayah saya. Hantar saya kat Sungai Kelambu, banting orang jauh, menangis. Hari pertama tak pernah duduk asrama, nangis kena hafal Quran. Hafal Quran nangis-nangis. Kan? Orang tanya kat ayah saya, "Man, ni esok budak ni ngapal Quran, baca Quran. Jadi apa? Jadi imam. Tok Bilal lah tu budak ni." Fikirlah man, budak ni nak makan apa? Esok orang tanya tau, budak ni nak makan apa? Betul dik, sampai sekarang orang tanya nak makan apa. Ustaz, lepas ceramah nak makan apa? Kambing ke, biryani ke mana? Kan? Sate ke apa? Kan? Sarapan. Nampak? Saya dalam sebulan saya cakap, kalau saya ceramah malam ke apa, separuh tu orang belanja je makan. Tak kisah, rezeki Allah Ta'ala bagi. Kawan saya, macam adik-adik hafal Quran. Habis hafal Quran, selesai khatam apa semua, ambil syahadah dekat Azhar. Bagi Azhar sama-sama dengan saya. Kemudian, ambil sanad apa semua. Balik, ambil kursus bawa kapal terbang. Sekarang dah jadi senior pilot dekat Air Asia. Gaji RM36,000 sebulan. Hafal Quran. Kawan saya doktor. Hafal Quran. Pergi India, jadi apa ni, kawan saya hafal Quran. Habis, kemudian ambil SPM, lulus. Kemudian cemerlang lah, lulus tu jangan lulus cukup makan je, cemerlang. Kita hafal Quran, kalau belajar kena jadi lebih cemerlang daripada orang tak hafal Quran. Jangan asal buat lulus cukup lah. Tak boleh, bagi cemerlang. Pergi India, jadi doktor. Sekarang jadi pakar dekat HKM. Gaji RM26,000. Nampak? Tu baru muda ni, esok kalau lagi-lagi-lagi dah sampai RM100,000 tak tahu gaji dia. Nampak? Pegang Al-Quran. Hafal jadi cemerlang. Jangan hafal Quran ni sekarang hafal esok ambil SPM ambil biasa tak ada. Kita orang masjid jadi cemerlang. Kita orang masjid kena jadi lebih kaya. Kita kena lebih kaya daripada orang biasa. Betul bila saya ni sungguh-sungguh
buat perniagaan itu, buat itu, buat ini, Allah Ta'ala bantu. Masuk dalam TV. Buat apa nak masuk dalam TV? Masuk TV ni macam-macam orang ada. Tapi kena juga masuk TV. Kalau tak ada orang yang duduk dalam TV, yang faham agama, siapa yang nak jaga drama-drama, filem-filem, kawan-kawan artis ni, dia nak bertanya dekat siapa? Masuk. Duduk dengan budak Raja Lawak, budak ni, budak itu, duduk. Kongsi. Alhamdulillah. Dalam kawan-kawan kita yang lain tengah mencari-cari, kita yang hafal Quran, orang kata kita ni entah apa-apa, umur 28 tahun, 27 tahun, dah ada rumah sendiri. Dah boleh beli kereta cash. Nampak? Dah boleh kahwin, dah ada anak. Orang tengok, wah, dulu macam adik-adik, siapa nak tengok? Dah hafal Quran, tapi sekarang ni ramailah ada institut tahfiz, kemahiran tahfiz. Dulu tak ada. Dulu kalau budak tahfiz ni budak nakal lah. Okay, budak tak nak dengar cakap mak bapak pun dah geram, letak tahfiz. Saya nakal juga dulu, kan? Tapi tak apa. Buat, buat hafal sungguh-sungguh, niat ikhlas. Hubungan dengan masjid tu ada. Sekarang Allah Ta'ala letakkan satu tempat. Saya cakap satu benda dengan saya, ramai orang tengok saya ni macam sebelah mata. Kadang-kadang ada keluarga, saudara mara. Satu hari aku nak nama aku ni satu Malaysia orang sebut. Sekarang ni yang dulu tak berkawan dengan kita, siap mengaku adik-beradik lagi. Tak? Lepas tu hubungkan dengan Al-Quran, hafal Al-Quran. Bina hubungan dengan masjid. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, jangan malu kita bina hubungan dengan masjid. Kita buat je program-program kat masjid. Orang tak datang pun jangan risau. Saya pernah buat program 5 orang je datang ceramah. Belum dah cerita lah, cerita lagi. Yang pertama Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, 2 orang jemaah. Buat ceramah ni ada kamera pun, 5 orang je datang. Tok Imam ni tertidur, penat, kan? Siang tadi nguruskan tahlil, mandi orang jenazah, semua dia lah penat. Tok Bilal tengok jam, bila nak isyak ni kan, lambat kan, lambat azan. Tok Siak ni kulu kelio, orang Perak lah berkata, saya orang Perak, kulu kelio, kulu kelio, kulu gile, hulu gile, nak buat apa? Nak tengok air dah masak ke belum? Tinggal 2 orang jemaah, tengok saya ceramah begitu, senyum pun tidak, buat muka serius pun tidak. Saya beria-ria buat gaya. Lepas habis ceramah, Tok Imam terima kasih jemput saya datang. Tok Imam, alhamdulillah minta maaf ustaz ngantuk sikit. Itulah Tok Imam, tak apa Tok Imam, saya faham. Tapi baiklah 2 orang jemaah tu, puji betul lah saya. Bagus, dengar ceramah sampai habis. Mana ustaz? Yang tu, pekak tu ustaz. Mana seorang tak ada dengar jemaah punya ceramah saya. Jangan risau, buat aja program agama, insyaAllah Allah Ta'ala pelihara. Yang kedua, nak selamat daripada titian sirat, ikhlas bersedekah. Hidupkan sunnah bersedekah. Jangan kita rasa susah nak bersedekah. Sedekah itu tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala jaga kita daripada kesusahan. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang Muslim. Ini yang paling susah. Dan yang buat tak tenang dalam hidup, memaafkan dan juga menerima maaf. Memaafkan, menerima maaf dan minta maaf. Nak maafkan orang pun susah, nak minta maaf pun susah. Kalau dua benda ni tak ada dalam hidup kita, kita tak tenang dan menyebabkan kita akan susah esok dekat titian sirat. Yang keempat, mengurangkan beban kesulitan orang lain. Susah mudahkan kerja orang yang susah. Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Permudahkan, jangan susahkan orang. Gembirakan orang, jangan susah hatikan orang. Hari ni orang suka buat prank. Tahu prank? Terkejut-terkejut tu. Buat macam-macam benda lah. Konon-konon macam hiburan. Tapi itu yang dilarang dalam berhibur. Sebab Nabi larang buat lawak yang menipu. Haram. Prank tu kan menipu. Bukan betul pun. Alah, sorry lah. Aku gurau je, bukan betul pun. Maknanya menipu. Nampak macam lawak. Tapi orang yang kena prank tu, apa jadi? Susah hati pada awalnya. Nak sampai waktu yang dia tu kena prank ke, betul-betul ke, dia melalui proses yang menduka cita kan. Lepas tu Nabi haramkan lawak yang membohong. Ada unsur menipu. Bukan Nabi ni tak boleh melawak. Bukan Nabi ni dia tak, dia ni antisosial tak. Waktu buka puasa Nabi dengan para sahabat, Nabi makan kurma atas pinggan Nabi, sahabat makan pinggan dekat pinggan sahabat, kiri kanan sahabat. Pak sahabat-sahabat ni pakat, jom kita kena dengan Rasulullah. Melawaklah. Makan kurma, biji letak kat pinggan Nabi. Nabi tak perasan. Makan kurma, biji letak kat pinggan Nabi. Semua buat macam tu, 2 orang kiri kanan letak. Nak semayang aja,
orang pun tegur kat Nabi, ya Rasulullah, banyaknya makan kurma, lapar sungguh. Nabi kata, ish, aku ni makan kurma ada biji, kamu ni makan kurma langsung tak ada biji, kamu lagi lapar, biji-biji kamu telan. Nampak? Nabi pun bergurau, Nabi pun buat lawak. Tak salah kan, dalamnya ada pengajaran, ada kasih sayang. Banyak, kalau ada satu kitab tu tentang Al-Mazahun Nabi, kisah lawak Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak. So di sini antara perkaranya yang Nabi sebut, dalam kita buat sesuatu, pastikan adanya sifat memaafkan dan juga boleh minta maaf dengan orang. Mengurangkan beban kesulitan orang lain. Jangan kita susahkan orang lain. Jangan kita datangkan, hadirkan kedukacitaan kepada orang lain. Nampak orang susah, kena bantu. Kerana satu hari nanti, apa yang kita bantu itulah yang menyelamatkan diri kita. Yang kelima, tadi kita dah sebut tentang mengurangkan beban kesulitan orang lain, membantu kesusahan orang lain. Kemudian yang keenam, menjaga kaum mukminin dari gangguan kaum munafik. Hari ini tuan-tuan, yang jadi masalah pada umat Islam ni bukan orang kafir. Orang kafir ni dia ada satu, dia punya pemahaman dan juga pengamalan dia sendiri, dia buatlah. Tapi yang mengganggu manusia ataupun umat Islam ni adalah orang munafik. Itu Nabi kata, perkara yang menyebabkan kamu terselamat daripada terjerumus dalam api neraka ketika melalui titian sirat adalah, dalam hidup kamu pernah tak kamu menjaga dan melindungi orang beriman daripada kaum munafik? Apa yang kita buat supaya umat Islam ini terpelihara daripada kaum munafik? Apa maksud munafik? Yang Nabi sebutlah, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina al-khan. Berjanji dia khianat, diberi amanah dia khianat, bila bercakap dia menipu. Ataupun pelbagai lagi, munafik ini maksudnya fi zahirihi al-mu'min wa fi batinihi wa fi qalbihi kafir. Luar nampak zahir orang beriman, dalamnya pada hatinya seperti orang kafir. Oh, ni kena ingat. Kita ni selalu kata orang kafir ni lah kita punya ancaman. Tapi sebenarnya yang lebih terancam, yang lebih menyebabkan umat Islam ni rosak adalah musuh utamanya adalah golongan munafik. Yang Nabi kata, kalau kamu selamatkan umat Islam daripada gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutuskan baginya seorang raja yang akan menjaga dagingnya pada hari kiamat dari panasnya api neraka. Dan barang siapa yang menginginkan seseorang terjerumus pada sesuatu kesalahan, maka Allah memasukkan ke dalam neraka Jahannam sampai dia mahu mengakui apa yang dikatakan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita selamatkan orang daripada kaum munafik, kaum di Madinah. Dia pandai bersyair. Bila Nabi sampai, orang terpesona dengan kata-kata Nabi sebab utitum bijawami'ul kalam. Nabi ni bila bercakap lebih hebat daripada kata-kata manusia lain. Dia rasa tak sedap sebab ramai pengikut dia, ramai pengaruh-pengaruh dia dah bergerak pergi jumpa Nabi. Akhirnya dia sepakat dengan kawan-kawan dia, jom kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Tapi kita porak-perandakan kefahaman dan juga keimanan orang Islam yang lain. Tugas dia, walaupun dia duduk semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika semayang, dia pastikan dia meragukan orang Islam yang lain. Contoh dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, pada ketika itu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata, kita nak berperang di sini ataupun di medan Uhud. Semua orang kata, jom kita perang dekat medan Uhud. Kita jangan duduk dekat Madinah ni. Tapi dia kata, kita duduk dekat dalam kawasan kota Madinah, kita boleh campak batu, orang perempuan, anak-anak boleh campak batu. Sahabat pun duduk pening. Nak ikut yang mana satu ni? Bertelagang. Nak perang dekat dalam kota Madinah ataupun nak keluar ke medan Uhud nak lawan? Akhirnya, Nabi SAW masuk rumah, tunggu lama tak keluar. Sahabat ingat mungkin Nabi ni nak perang dalam kota Madinah lah. Sekali Nabi keluar, Nabi pakai 3 lapis kalis baju peluru. Kalis peluru. Maknanya kalis pedang dan pelbagai lah. Baju besi yang sangat tebal. Maka ketika itu, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Nabi pun keluar berperang. Sampai ketika itu dia kata, dia patah balik 300 orang. Sebab apa? Sebab dia kata macam, tadi kau tak nak dengar cakap aku merajuk. So dalam perjalanan daripada Madinah pergi ke Uhud, dia hasut orang.
supaya jangan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka balik. Apa berlaku pada Abdullah bin Ubay ni? Dia munafik ni. Waktu dia nak meninggal dunia, dia sakit. Sakit teramat sangat, seksa. Akhirnya dia kata satu benda lah. Kau tolonglah aku, carilah kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kafan ni maknanya kain. Cari kain Nabi nak selimutkan dia supaya hilang kesakitan. Akhirnya dia tetap nakkan pakaian Nabi dan dia tahu bahawa Nabi ni orang yang mulia yang tak boleh disakiti. Nampak? Dia ini jugalah yang menyebabkan lembah yang sangat berbahaya. Syurga itu benar, neraka itu benar. Life after death, kehidupan selepas mati itu wujud. Sebab itu Fir'aun, panjang nak cerita ni, tapi masa kenapa Fir'aun bina piramid? Saya ni bawa orang, saya duduk Mesir, belajar kat Mesir 4 tahun. Jadi saya ni suka bawa orang berjalan, orang Malaysia datang, saya akan perkenalkan dengan tempat-tempat menarik di Mesir. Antaranya Fir'aun. Kenapa bina piramid? Apa dalam piramid? Batu apa ada kat piramid? Berapa banyak nama-nama yang ada kat piramid? Ada satu piramid namanya Bahlul. Apa? Bahlul. Bahlul tu mencarut begitu kan? Tapi Bahlul ni sebenarnya nama seorang guru besar. Tapi kita dengar Bahlul ni, okay, nama tak elok lah. Nak sebab menghina guru tersebut, dinamakan satu piramid tu dengan nama Bahlul. Maka Bahlul jadilah perkataan mencarut ataupun kata-kata yang tak baik. Banyak lagi lah, itu kita sembang akan datang. 8:35, tinggal 1 minit lagi nak masuk. Insya Allah. Wallahu'alam. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas perhatian. Dan terakhir sekali, ni kalau tak cerita masalah ni. Apa dia? Saya di luar sana, saya ada bawa honey coco, minuman campuran madu, kurma dan delima. Sangat baik. Ada darah tinggi, kecil manis, tak ada masalah sebab dia kurang manis. Dia tak pekat, tak sembelit dan sangat digemari oleh anak-anak. Budak-budak kecil sampailah ke orang dewasa, memang sangat baik dan sangat digemari. Saya dah dapat feedback yang banyak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bantu. Memang menjadi minuman yang utama dah sekarang. Alhamdulillah, untuk gantian kepada Milo. Baik, vitamin datang daripada kurma, delima dan juga madu. Kekuatan dalaman, tenaga dan juga mengenyangkan. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh belikan. Tujuan pembelian adalah yang pertama untuk pembinaan surau di rumah saya, di kawasan saya, di Beranang ni lah, tak jauh, Makata Hill ni. Surau yang baru kita nak buat, taman di situ. Yang kedua, untuk sebagai infak makanan, sumbangan makanan buat tetamu umrah November ini. Saya akan pergi umrah November ini, 24 November hingga 4 Disember. Jadi saya akan bawa makan duit-duit yang tuan-tuan beli daripada hasil pembelian honey coco ini. Maka saya akan pastikan kita buat bungkusan makanan untuk dijadikan sebagai free breakfast, sarapan percuma kepada fakir miskin yang buat umrah di Makkatul Mukarramah. Maka ketika saya bagikan pek makanan itu kepada fakir miskin, saya akan sebut nama tuan-tuan. Kejap lagi tuan-tuan beli, tuan-tuan berikan nama tuan-tuan, supaya bila saya berikan pek makanan tersebut, saya sebutkan nama tuan-tuan dan puan-puan yang membeli honey coco ini. Maka dengan duit tuan-tuan, tuan-tuan dapat memberi sedekah kepada fakir miskin yang melaksanakan ibadah umrah pada hujung tahun ini. Jadi ramai orang buat umrah, maka daripada hasil itulah, mana keuntungan honey coco ni saya gunakan dua, untuk buat surau dan juga untuk infak makanan kepada fakir miskin yang buat umrah di Makkah Al-Mukarramah. Harganya yang dijual di kedai-kedai RM30. Di situ pun ditulis RM30, tapi saya jual RM25 saja, supaya memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan kebaikan ini. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan lepas habis solat, habis tahlil, dan tuan-tuan boleh tengok di belakang itu, muslimat pun boleh tengok, boleh ambil satu untuk dijadikan sebagai minuman. Lebih lagi bagus, kan? Nak buat surau ni, buat bantu ni tuan-tuan, Nabi sebut satu bata, batu itu kita buat ataupun sedekahkan untuk pembinaan rumah Allah, Allah Ta'ala binakan istana untuk kita. Ini satu balasan yang besar yang tuan-tuan boleh sama-sama lakukan. RM25 sahaja, besar maknanya untuk kita semua. Wallahu alam, terima kasih. Banyak perkara yang saya nak kongsikan tapi tak sempat. InsyaAllah pada waktu akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.